Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman semua, selamat datang di channel Reska Tutorial. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai cara merubah ukuran layar HP Oppo sesuai yang kita inginkan. Namun sebelum teman-teman nantinya lanjut ke videonya, terlebih dahulu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru jika channel ini nantinya update. Oke teman-teman semua, mari kita lanjut ke videonya. Jadi hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah masuk pada pengaturan handphone. Jadi sementara kita masuk ke pengaturan handphone, lalu di sini teman-teman bisa masuk pada bagian layar dan kecerahan. Lalu pada bagian ini teman-teman akan mendapati sebuah pengaturan, yaitu ukuran layar. Dimana di bawah ini saya kebetulan menggunakan ukuran layar yang besar ya teman-teman ya. Jadi di sini saya ingin merubahnya menjadi bawaan ataupun yang lebih kecil. Dimana misalkan saja untuk merubahnya, jadi di sini teman-teman tinggal tarik aja untuk titik ini, titik yang ada pada nama besar ini, ke bagian bawaan ataupun langsung ke bagian yang kecil ya teman-teman ya. Jadi akan seperti ini untuk tampilannya ketika kita sudah merubahnya ke bagian yang kecil. Jadi contoh kita coba kembali aja ke pengaturannya. Jadi semakin kecil seperti halnya ini teman-teman. Jadi ukurannya di layar semakin kecil dan juga untuk muat beberapa nama dari pengaturan juga semakin banyak. Jadi seperti itu untuk merubah ukuran layar di handphone Oppo. Jadi di sini kebetulan saya menggunakan handphone Oppo yang bertipe A53. Namun bagi teman-teman yang menggunakan tipe yang lain bisa juga mengikuti cara ini. Jadi hampir sama juga ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.